Assalamualaikum semuanya. Hari ini kita akan masak sayur rebus. Sayur rebus melinjo ala kampung-kampung. Kalau sudah mendidih air, langsung kita taruh semua daun melinjo dan buahnya. Nanti tunggu mendidih dulu sekali lagi, baru kita kasih bumbunya. Ini bumbunya teman-teman. Hanya cabai rawit dan belimbing uluh yang sudah kering. Daun jeruk beberapa lembar. Ini bumbunya yang sudah kita ulek tadi, nanti kita cemplungin ke kuahnya. Dan mulai mendidih, langsung kita kasih bumbu yang sudah kita ulek tadi. Garam secukupnya, nanti kita boleh cek rasa lagi. Sudah matang sayur kita. Sayur rebus. Sayur melinjo.